أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه ما يريد. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang digendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Maklumat diumumkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin, yaitu khilafatul muslimin, yang dipimpin oleh seorang khalifah atau amirul mukminin, dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap-tiap wilayah ataupun negara. Jamaah Khilafatul Muslimin ini berasaskan Islam dan kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasulnya, bersama kebebasan mensejahterakan umat manusia melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasulnya, bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah, tanpa memperkenankan seorang warganya membuat suatu ketentuan, aturan, norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Jamaah Khilafatul Muslimin ini hanya memutuskan suatu perkara atau urusan yang menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhalifahan secara transparan atau penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan akhlakul karimah. Jamaah Khilafatul Muslimin ini akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kerjasama antara umat manusia sesuai ajaran Islam demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta rahmatan lil alamin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memeranginya. Khalifah Amirul Mukminin dan para amir serta warganya akan berupaya membangun segala sarana kemanusiaan dan bergerak di segala bidang di berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan. Setiap amir dalam suatu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar jamaah dan pelestarian norma-norma atau hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Warga jamaah Khilafatul Muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota warga Khilafatul Muslimin yang terdiri dari 1. Muslim atau Muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan, dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam. Yang kedua,
non-muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap kekhalifahan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam demi kesejahteraan bersama lahir dan batin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini telah menunjuk seorang figur sebagai khalifah atau amirul mukminin untuk sementara Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sampai saat terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insyaallah oleh para amir dan cendekiawan muslim warga Khilafatul Muslimin untuk memilih dan menetapkan khalifah atau amirul mukminin bagi segenap umat Islam secara konvensional. Diharapkan kepada seluruh cendekiawan muslim dan para pakar serta umat Islam dimanapun berada, baik secara pribadi ataupun atas nama golongan atau kelompok, untuk dapat kiranya berpartisipasi dan menyampaikan tanggapannya ke alamat kantor pusat Kekhalifahan Islam Khilafatul Muslimin di Masjid Kekhalifahan Islam, Jalan W.R. Supratman, Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung, Indonesia. Telepon 0721-474-926, 02721-480093. Website www.khilafatulmuslimin.com. Munibina ilaihi wattaqu faqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Shadaqallahul 'Adzim.